Baik, kembali bersama saya dan juga Syuhaida untuk kita kongsi kepada anda perincian berikutnya. Kita akan berikan peluang dan ruang ini kepada rakan konti kita di Pahang FM untuk berkongsi berkaitan dengan pertandingan Bintang Piramli peringkat Zon Timur. Ya, jadi dipersilakan DJ daripada Pahang FM iaitu DJ Nash dan juga DJ Harun untuk perkongsian daripada Pahang FM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Anda bertemankan saya ketika ini Saifullah Harun Sulaiman. Saya Nasir Azali. Sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih dahulu pada rakan di Selamat Pagi Malaysia iaitu Irfan dan juga Syuhaida. Syuhaida yang mewarnai kaca TV anda Malaysia ketika ini. Okey, tapi kita nak pinjam masa anda seketika untuk kita bawakan perkembangan pencarian atau Bintang Piramli. Ya, kini kembali ya. Wow. Untuk Zon Timur pastinya kita ada 3 negeri. Okey. Yang ni kita ada Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Jadi saya ceritakan dulu format yang dibawakan untuk tahun ni. Yeah. Seperti biasa Kelantan, Terengganu dan juga Pahang menghantar 2 pasang peserta untuk mewakili negeri masing-masing dengan jumlah peserta seramai 12 orang. Okey. Dan setiap pasangan akan membawakan 2 buah lagu yang telah disusun dan lagu solo dan lagu duet yang telah dipilih secara undian. Oh, undi bukan pilih sendiri ya. Dan peserta bakal berentak untuk merebut gelaran juara di peringkat Zon Timur pada 5 Oktober 2024 pada jam 8.30 minit malam di Auditorium Darul Makmur RTM Pahang. Oh, dekat sinilah ya. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan nama-nama peserta yang akan berentak untuk pertandingan Bintang Piramli. Kalau di Pahang kita ada Muhammad Istiqar, Muhammad Suhaimi dan pasangannya Siti Muhammad Mustafa. Lawa-lawa dan orangnya. Dan Muhammad Rizki Syukri bin Rosdi Ali. Okay. Dan pasangannya Nur Akmal Zulaika binti Muhammad Khalid. Itu Pahang. Okay. Kalau Kelantan pula kita ada Muhammad Faisal Ali, pasangannya Farah Suzi Lawani Rosli dan Muhammad Hasnul Hasan dan juga pasangannya Nur Ashikin Mat Amin. Itu Kelantan. Baik. Kalau di Terengganu pula. Oh, Terengganu orang kita. Kita pula ada Abdul Halim Hussein dan juga pasangannya Nur Bahriah Muhammad Salihin dan MD Wahido Zaman Baharudin dan juga pasangannya Mawa Akmal Muhammad. Baik, itu nama-nama yang akan lawa-lawa mewakili negeri masing-masing. Dan orang kata pertembungan hebatlah 3 negeri ini. Siapakah, untuk mewakili. Siapakah yang akan pergi ke peringkat seterusnya? Jadi kalau namanya pertandingan, pencerian ni mesti ada hadiah yang bakal menjadi rebutan pasangan masing-masing kan. Okey, saya kongsikan untuk pemenang seterusnya mewakili Zon Timur ke peringkat kebangsaan pada November depan di Kuching, Sarawak. Okay. Dan untuk pertandingan ni, Johan bakal membawa pulang piala wang tunai sebanyak RM3,000 dan juga iringan naik Johan piala juga dan wang tunai sebanyak RM2,000. Yang ketiga juga akan membawa piala iringan juga bersama dengan RM1,000. Dan sagu hati juga kita tak lupa ada RM500 kepada yang paling penting juga untuk semua pengunjung yang datang. Kita ada cabutan bertuah. Okay? So kita nak ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk terus bersama dengan Pahang FM sebab tuan rumahnya di sini. Ini dia Bintang Piramli 2024. Kita berundur diri dulu. Saya Saifullah Harun Sulaiman. Saya Nasir Azali. Kembali pada rakan kita di Selamat Pagi Malaysia, Irfan juga Suhaidah. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Nash dan juga Harun selaku DJ di Pang FM.